kita pun dah dalam perjuangan di bawah payung Parti Warisan hampir 3-4 bulan. Di sepanjang usia parti ini, banyak cabaran, banyak rintangan. Tapi atas berlandaskan dengan perjuangan yang mulia, kita dapati bahawa perjuangan parti ini mendapat sambutan daripada masyarakat di peringkat negeri Sabah di merata tempat. Hari ini merupakan satu hari yang bersejarah bagi Parti Warisan, bagi rakyat Malaysia yang berada di peringkat negeri Sabah. Bukan hanya ianya mendapat sokongan daripada berbagai daerah, berbagai sukuan kaum yang ada di negeri Sabah ini memberi sokongan yang padu kepada Parti Warisan di peringkat negeri Sabah. Saya berharap dalam keadaan kita inginkan supaya parti ini dikenali, supaya perjuangan ini dapat dihayati, rakyat negeri Sabah ini dapat bersatu dan berpadu untuk membuat perubahan yang besar dalam keadaan arena politik di peringkat negeri Sabah. Negeri Sabah memang terkenal dalam menginginkan perubahan. Kita sedar dan tahu daripada dahulu Parti UMNO dapat ditumbangkan oleh Parti Berjaya. Parti Berjaya dapat ditumbangkan oleh Parti PBS. Dan Parti PBS pun ditumbangkan oleh Barisan Nasional di bawah naungan UMNO dan rakan-rakan mereka. Selain daripada kita memberi sokongan kepada Parti Warisan, kita rakyat Sabah harus bersatu padu. Tidak mengira kaum, tidak mengira agama, tidak mengira budaya. Kerana kalau kita bersatu, apa juga cabaran yang mendatang, saya pun yakin bahawa kita mampu untuk mengatasinya. Harapan saya, menjelang pilihan raya yang tidak lama lagi, perubahan yang besar dapat kita lakukan. Orang kata kita kena kecewa, tidak ada kecewa seperti kita. Tapi kita adalah pejuang dan penggerak rakyat untuk menegakkan kebenaran kita pada hari ini. Saya dan EJK Bahagian Tun Matungku berjanji akan terus bekerja keras dan bekerjasama untuk mempromosi Parti Warisan agar disukai ramai dan sebagai sumbangan rakyat Tumbung kepada Parti Warisan untuk membolehkan membentuk kerajaan baru lepas pilihan raya ke-14 nanti. Kami di kita bersama dengan rakan-rakan yang telahnya sebutkan tadi akan berusaha pada PRU yang akan datang. Siapa juga yang calon, kita sokong dan kita akan pastikan kemenangan berpihak kepada Parti Warisan. Siap berjalan di depan dengan keputusan untuk terus berjuang. Tidak akan menoleh ke belakang. Saya bercakap begitu karena saya yakin niat rakyat dalam negeri Sabah ini mau menukar kerjaan karena tidak selesai itu di bawah Barisan Nasional. Kurang sampai bila ada maruah kampanye. Jangan orang katakan Sabah ini boleh dibeli dengan uang ringgit. Hapuskan pilihan raya 14. Orang Sabah bukan murah mau dibeli. Kita tumbangkan Barisan Nasional. Kita ada maruah, kita ada martabat, kita ada harga diri kita. Negeri Sabah, kita akan tanggung sendiri dan kita akan ambil alih.